وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات صلى الله على محمد يا ربي صل.
Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amin Allah Allahumma ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwati al-matin wa ya rahim al-masakin wa ya arham al-rahimin Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad Amin Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad Amin Allahumma farrij ummata Sayyidina Muhammad Amin Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad Amin Allahumma shfi marda ummata Sayyidina Muhammad Amin Allahumma arham walidina Amin Allahumma arham walidina Allahumma aghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasqihim min jannah ma'a nabiyyin wasiddiqin washuhada wassalihin خصوصا الى روح حبيبنا حسين بن عبد الله السجاد مولى قرشه اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه واسكنه الجنه امين اللهم امين والصديقين والشهداء والصالحين يا ارحم الراحمين يا الله كم كنقول لمالام جمعه ini tiada lain kami berharap ya رب engkau ampuni semua dosa kami dosa ibu bapa kami dosa seluruh anggota TNI dan Polri kami Ya Allah, khususan mereka-mereka yang hadir di tempat ini. Ya Allah, di dalam iswah yudi ini, Ya Arhamar Rahim. Allahumma Ya Allah, selamatkan mereka. Jagalah diri kami, Ya Rab, dari fitnah dan dari adu domba. Jadikan mereka semua, Ya Arhamar Rahim, selamat dalam menjalankan amanat tugas. Amin Allah. Jadikan mereka, Ya Allah, pembela-pembela agama dan negara ini, Ya Rabbal Alamin. Amin. Allahumma, Ya Allah, selamatkan mereka dalam menjalankan tugas. Selamatkan pula keluarga-keluarga mereka. Selamatkan kehidupan mereka dunia dan akhirat. Allahumma, Ya Allah, kami ridho dengan mereka. Dan kami titipkan mereka kepadamu, Ya Allah. Agar mereka selalu mendapat bimbinganmu, Ya Arhamar Rahimin. Dalam menyelamatkan dan mengamankan negeri yang kami cintai ini. Allahumma, Ya Allah, kami mohon kepadamu, Ya Rabb. Tiada kekuatan kecuali kekuatanmu. Berilah kekuatan kami dan mereka semua. Agar kami dapat menjalankan tugas-tugas di negeri yang kami cintai ini. Dapat menyelamatkan bangsa ini. Dapat menyelamatkan negeri ini. Amin. Dari semua bentuk fitnah. Dari semua bentuk fitnah. Allahumma ya Allah. Angkat semua bentuk fitnah yang ada. Selamatkan Indonesia. Amankan Indonesia. Tenangkan Indonesia. Ya Allah, kami yakin negeri ini adalah negeri hadiah dari-Mu untuk kami. Hadiah yang sangat luar biasa. Kami berterima kasih, Ya Allah. Engkau menjadikan kami penduduk negeri yang ada di negeri ini, Ya Arhamar Rahimin. Kami bersyukur atas semua nikmat yang telah Kau berikan di negeri ini. Yang tidak Kau berikan di tempat-tempat yang lain, Ya Allah. Ya Rabb, jadikan kami penduduk-penduduk negeri yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur atas semua nikmat dan sabar atas semua ujian. Allahumma ya Allah, panjangkan umur kami, umur keluarga Amin. Kami, saudara-saudara kami, Amin. Dan seluruh anggota TNI Polri kami dalam keadaan sehat walafiat, selalu meningkat iman dan takwa kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kepada kami kemampuan untuk menjadi contoh dan teladan bagi orang lain. Jadilah kami, Ya Allah, jadikan kami pelopor-pelopor kebaikan untuk yang lain. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Jadikan hati kami saling menyintai karenamu. Amin. Saling menyayangi karenamu. Kasihi, Ya Allah, menasihati karenamu, Ya Rabbal Alamin. Singkirkan sifat-sifat iri, dengki, dan ingin menang sendiri. Amin. Ya Allah. Negeri kami ini lagi terlanda, Ya Allah, dilanda berita-berita yang tidak benar. Kami mohon, Ya Allah, sadarkan mereka-mereka yang suka menyebar berita-berita yang tidak benar, Ya Arhamar Rahim. Jadikan mereka sadar dan bertaubat. Allahumma, Ya Allah, jadikan Amin. Negeri ini negeri yang sangat bermanfaat bagi kami dan seluruh penduduknya. Ya Arhamar Rahim, negeri yang penuh dengan kedamaian, Ya Rabb. Penuh dengan kasih sayangmu, Ya Arhamar Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan
wabil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ya Rabb, apapun yang dihajatkan dan diniatkan oleh TNI Angkatan Udara kami di harlahnya yang ke-73, jadikan semua hajatnya kabul, terutama Bapak dan Lanut ya Rabb Iswahyudi ini. Mudah-mudahan semua hajat beliau kabul, hajat semua anggota beliau kabul, bijahil Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akhir usia kami semua dengan husnul khatimah. Amin. Kami hingga bisa berjumpa dengan bulan Ramadan bersama ayah ibu kami dan keluarga kami di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang, dan dapat menjalankan ibadah siang dengan baik, qiraatul Quran dengan baik, dan ibadah tarawih dengan baik, dapat bersedekah dengan baik, bijahil Nabi wa man yuhibbun Nabi wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.